kita dalam hal ini alhamdulillah, terima kasih. Jadi yang kita lakukan itu pertama adalah teamwork, kerjasama tim, baik level kecamatan, UPIKA, UPTD, penghulu dan masyarakat bersama organisasi-organisasi yang ada. Jadi setelah kita lakukan teamwork, kita mendorong kawan-kawan untuk melayani masyarakat sepenuh hati, untuk tetap kreativitas di dalam melayani masyarakat. Jadi gini, kita sekarang dalam masa pandemi COVID, tentu kita bersama pemerintah, baik pusat, daerah, maupun tingkat kecamatan dan desa, kabupaten, kita berupaya untuk mencegah COVID. Jadi dalam hal ini, kami pemerintah kecamatan membuat pelayanan sistem drive-thru dengan harapan masyarakat tidak perlu turun dari kendaraan, baik dari mobil maupun kendaraan bermotor, bisa melakukan pelayanan langsung kepada instansi kecamatan. Jadi makanya kami buat pelayanan drive-thru itu menjadi andalan kami.